Seorang remaja perempuan jadi korban jambret di wilayah pusat industri kecil atau PIK Blok B nomor 93 tepatnya di depan toko benang Bu Hajino Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Dalam rekaman CCTV yang menyorot kejadian sekira pukul 15.54 waktu Indonesia Barat, tampak korban yang sedang berdiri menunggu orang tuanya yang berbelanja untuk keperluan tailornya di luar toko benang sembari menggenggam ponsel di tangan. Tiba-tiba seorang pemuda yang menaiki sepeda motor jenis metik berwarna hitam yang lewat berputar arah memepet korban, tampak tangan pelaku langsung meraih ponsel lalu merampas ponsel korban. Setelah merampas ponsel Advance C9 Pro milik korban, pelaku langsung memacu sepeda motornya kabur dari kawasan Pasar Rakyat Pusat Industri Kecil Penggilingan, Jakarta Timur. Korban yang dirampas ponselnya sontak berteriak histeris sambil meneriakkan kata-kata, maling sambil mencoba mengejar pelaku. Mendengar teriakan histeris korban, tampak dalam video CCTV sejumlah warga ada yang ikut mencoba mengejar pelaku yang berusaha kabur bersama sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Maraknya aksi kejahatannya jalanan, masyarakat diharapkan untuk senantiasa waspada menjaga barang-barang miliknya apabila di jalanan umum. Selain itu juga aparat kepolisian diharapkan agar secepatnya dapat menangkap pelaku, agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.